Lampu keren dengan perintah suara. Tes, tes. Tes, 1, 2. Halo Lur, berjumpa lagi dengan vlog Sami Mampir. Pada video kali ini kita ingin mereview dan mengunboxing lampu viral, yaitu berbentuk detak jantung yang bisa berganti-ganti warna. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel vlog Sami Mampir, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton video unboxing dari vlog Sami Mampir. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Ya, seperti inilah kardus dari lampu yang akan kita review ya Lur. Dan kita akan melihat di sini, ini ada berbagai macam ukuran, ada 4 meter, 5 meter dan 10 meter. Dan yang kita beli lampu ini yaitu sepanjang 5 meter. Teman-teman juga bisa ngecek sendiri harga di Shopee ya Lur, karena saya belinya ini di Shopee. Dan ini kita mendapatkan remote-nya, dan juga bahwasannya lampu ini juga bisa digunakan menggunakan aplikasi. Berarti maksudnya lampu ini bisa digunakan selain remote, yaitu menggunakan dari handphone. Bagaimana cara menggunakan dari handphone? Jangan di skip video ini biar Anda tidak gagal paham. Selanjutnya juga kita mendapatkan bonus lampu ya Lur, seperti ini, yaitu 5 watt ini. Dan juga ada kertas ini. Ya, ini nama aplikasinya ya Lur. Nanti kita akan download aplikasinya di Play Store di handphone kita. Dan juga ada keterangannya pemakaiannya sekitar 4 sampai 5 jam saja ya Lur, supaya untuk mengawet lampu tersebut. Sebagai informasi tambahan ya Lur, bahwasanya ketika kita ingin membeli lampu ini sudah di setting dari tokonya, jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi, tinggal mencolokkan ke stop kontak. Lur, tadi itu cara menyalakan lampunya dengan remote. Sedangkan sekarang kita masuk ke aplikasinya. Sebelumnya kita sudah mendownload aplikasinya, lalu kita tinggal buka saja aplikasinya ini. Gambarnya lampu seperti ini ya Lur. Ya, ini
aplikasi di handphonenya seperti ini bentuknya, atau bisa juga di scan seperti ini ya Lur. Ini ada tempat ini buat men-scan aplikasinya. Oke, cara pemasangannya seperti ini. Kita menggunakan paku beton kecil ya, seperti ini ya. Jangan menggunakan seperti ini, jadinya itu lekukannya itu tidak terlalu paten ya, dan juga tidak usah memakai double tip seperti ini, maka akan kotor seperti ini ya Lur. Karena ini sudah terpasang, makanya nggak apa-apa lah. Bagi untuk prosedur semua, ya gunakan pakai paku yang kecil sehingga lekukannya itu biar terasa benar-benar sangat ini sekali gitu. Oke, kita akan mempraktekkan menggunakan aplikasi di handphone ya Lur. Tes 1 2, makanya bergelombang. Tes. Oke.